الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka hendaklah kamu berhukum kepada sesama manusia itu dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, ini akan mengeluarkan kamu, menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat daripada jalan Allah, lahum azabun syadid, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Bima nasu yaumul hisab, dan kelompok ini adalah melupakan kelompok yang mereka lupa dari jalan Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Masih Allah memberikan usia yang panjang kepada kita dan berada dalam tahun 2018, dan maknanya selangkah lagi kita dekat kepada kematian, dan banyak sudah bertambah hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai orang beriman, kena percaya bila bertambah usia maknanya bertambah pengalaman, bertambah kekuatan, bertambah dari segi persediaan. Sebab tu Islam dia selalu suruh kita pandang positive side, benda yang positif apabila kita makin berusia. Yang positifnya adalah kita makin tahu arah tujuan kita nak pergi mana. Kita makin tahu apa yang harus kita buat. Kita makin tahu ke mana yang harus kita bawa kehidupan ini. Baik. InsyaAllah saya masih lagi dalam buku kita ini, 25 ayat Al-Quran pilihan, Muhasabah Jiwa dan Minda. Saya petik dalam muka surat yang ketujuh ini daripada tajuk yang kita masih bahas ni, iaitu tentang berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-30. Baik, apa yang kita bicara tentang surah Al-Baqarah ayat ke-30 adalah tentang tujuan, purpose manusia dijadikan di atas muka bumi Allah. Selain menjadi hamba, Allah jadikan juga sebagai pemakmur muka bumi. Sebab tu mukadimah tadi saya mulakan dengan ayat apa yang Allah perintahkan pada Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, kami jadikan kau khalifah di atas muka bumi. Walaupun khitab ayat ini, arahan ayat ini, perkataan terhadap ayat ini adalah untuk Nabi Daud.
tapi dia terpakai kepada semua manusia yang meniru sifat macam Daud alaihi salam, iaitu menjadi pemakmur muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dalam ayat itu, fahkum bainan nas bil haq, fahkum bainan nas bil haq, adalah kamu berhukum kepada manusia dengan kebenaran. Maknanya Allah nak bagi purpose, tujuan. Tujuan kita berada di atas muka bumi ini adalah untuk kita gunakan hukum Allah kepada sesama manusia. Sebab manusia hanya terlibat dengan dua perkara. Pertama, kepada makhluk bernyawa. Manusia, haiwan. Yang kedua, manusia terbabit kepada bentuk-bentuk material, bekas, bahan, hasil dari segi hasil bumi dan sebagainya. So atas dua faktor, dua perkara tadi, manusia kena involve. Manusia kena involve dengan manusia, uruskan manusia dan uruskan haiwan. Sebab manusia pun haiwan juga, tapi dia panggil hayawanun natiq, makhluk yang boleh bercakap, makhluk yang boleh ada akal. Satu lagi, makhluk tidak berakal, haiwan, yang benda-benda haiwan. Manusia kena uruskan yang tu. Allah jadikan kepada manusia untuk menguruskan. Manusia perlu menguruskan muka bumi dan menguruskan apa yang berada di dalamnya. Yang kedua, manusia menguruskan kepada benda-benda jamin yang tak hidup ni. Bangunan, kipas angin, batu bata. Jadi ada dua side yang manusia kena bertanggungjawab. Jadi tugasnya adalah mentadbir seluruh perkara ini. Jadi makna sebab tu tajuk kali ni, dia kata hidup ini rupanya ada misi, ada kerja perlu diusahakan. Manusia ni ada misi hidup di atas muka bumi. Tak boleh hidup tanpa ada misi, tanpa ada tujuan. Tuan-tuan, kita tengok orang lain dalam bentuk surface tu kita tak nampak. Orang lain juga bicara pasal apa yang kita bicara. Tuan-tuan, kita diingat orang putih tak cakap pasal mati. Ha? Orang putih avoid mati ni. Dia tak ambil tahu pasal mati. Kita ingat orang lain tak peduli pasal mati. Hanya orang Islam saja bercakap pasal kita akan mati. Kan? Cakap pasal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Datang saja satu tempoh masa, manusia akan mati. Rupa-rupanya barat pun bercakap pasal benda yang sama, tuan-tuan. You have limited time. You will die. Kan? Don't ignore about the die. Jangan kamu nafikan tentang death, tentang kematian. Kamu akan menghadapi mati. Oleh itu, sebab kamu nak mati, kamu kena buat yang terbaik. Sebab kamu ada masa yang terhad. Ya? Tadi saya baca buku Mark Mason, tuan-tuan. Mark Mason ni tulis satu buku, tajuk buku tu Grown lah. And A Subtle Art of Not Giving. Nak sebut tu takut, tuan-tuan. F di belakang tu. Oh, kan? Tak boleh sebut dalam kuliah, tak elok. Dan F tu tuan-tuan tahulah kan. Not giving a F. Ha, tuan-tuan. Dan a Subtle Art of Not Giving a F. Ha, itulah, benda itulah, tuan-tuan. Bahasa orang putih dia macam tu. Tapi nak maksudnya, macam mana kita nak buat hidup kita ni, benda-benda remeh-temeh ni, jangan duk ambil tahu banyak sangat. Sebab kita ada limited time. Kita masa tak cukup. Kita akan mati. Jangan nafikan benda tu. Orang yang selalu lari pada kematian ni orang bodoh. Tuan-tuan, macam mana Mak Mesin yang tidak Islam boleh tahu kerangka agama? Kan agama sebut Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang yang sentiasa hisap dirinya dan bersedia untuk mati. Mak Mesin sebut benda yang sama. Maknanya Mak Mesin mencalonkan dirinya sampai standard cerdik. Dan buku tu bestseller, tuan-tuan. Ramai orang review dan ramai orang cuba ambil isi kandungannya. Sebab sangat fitrah. Ha. Sebab tu tuan-tuan, jangan peliklah bila saya baca buku-buku gitu. Sebab memang saya kena baca buku gitu.
Sebab saya nak cari satu view. Sebab saya pendakwah. Saya bukan ustaz saja, saya da'i. Bukan da'mi, da'mi seorang lagi. Saya da'i. So bila saya da'i, saya kena tengok semua benda yang kenapa orang lain boleh pergi jauh, kita tak boleh pergi jauh. Rupanya kerangka fikir dia betul walaupun dia tak Islam. Siapa pun kerangka fikir betul, dia betul lah. Siapa kerangka fikir tak betul, tak betul lah walaupun dia Islam. Bacalah hadis banyak mana pun, ceritalah sunnah banyak mana pun, pakailah serban besar mana pun, tapi kerangka fikrah tak betul, tak betul. Tapi kalau kerangka fikrah betul, betul, dia kata kita tidak ada masa yang banyak, so jangan buang masa. Tu dia kata a subtle art of not giving. Itulah technical untuk kita, jangan tactical, kaedah jangan sampai kita buang masa. Sebab kita masa sangat terhad, so banyak benda yang remeh-temeh ni jangan ambil tahu. Benda-benda kecil-kecil ni yang mengganggu kita, nafikan, tak tepi. Yang kita nak fokus apa dia? Itu persoalan dia. Jangan terlampau fokus kepada obstacle. Lalui obstacle tu. Jadi bila dibincang-bincang semua, nampak ada kena-mengena dengan Islam. Itu saya nampak dia orang tak lari jauh lah daripada agama. Cuma pendakwah tak pergi. Lambat lagi lah pendakwah nak pergi mereka kan. Hak kita duk dakwah di kuliah ni pun pun tak sampai lagi tuan-tuan. Tapi tak apalah, nak bagi tahu bahawa hidup ini kena ada purpose, ada tujuan. Maka dia kata hidup ini rupanya ada misi. Ada kerja perlu diusahakan. Yang mana kerja tersebut bukanlah berkait perihal diri kita sendiri semata-mata, tetapi juga berkait dengan orang lain. Kita tidak hidup bersendirian di atas muka bumi ini. Hakikatnya kita adalah salah seorang daripada penduduk bumi dan kita bertanggungjawab terhadapnya. Kita ada peranan kita, kita ada fungsi kita. Setiap orang mesti ada fungsi dia. Jika kita tidak beroperasi, kita termasuk dalam golongan yang merosakkannya. Maka kita perlu berperanan. Justeru ke manakah kita hendak membawa semua orang yang kita pimpin ini, termasuk diri kita sendiri. Sama kata-kata dalam mana-mana buku-buku motivasi tuan-tuan. Kita ada function. Apa function kita? Kalau kita tidak berfungsi, tanda kita jadi sampah. Bila kita jadi sampah, kita tak ada manfaat. Bila tak ada manfaat, buat apa kita duduk di atas muka bumi? Kalau kita ada juga, kita akan menjadi problem kepada orang lain. Tuan-tuan, sebab tu minda khalifah ni, dia nak mengajar satu aspek yang paling besar. Jangan salah ke orang lain, sebab orang lain tu kerja orang lain. Jangan duk peduli pasal apa yang kita tak boleh kontrol. Jangan kita asyik cari untuk meletakkan satu benda yang kita tak mampu buat atas orang lain. Tak boleh. Tuan-tuan percaya tak hari ni? Fikrah kita terhadap pemerintah adalah fikrah menyalahkan pemerintah. Betul tak? Ni fikrah saya, ni fikrah tuan-tuan. Bila sebut saja pasal kerajaan, semua tak betul. Betul tak? Saya bukan nak kata kena bela kerajaan, pun satu benda lain pula. Tapi saya kata nak buang satu mentaliti menyalahkan orang lain, tak betul. Percaya tak? Lepas ni kalau pembangkang berjaya menang, maka orang yang kalah pula akan guna teknik yang sama. Ajak orang lain semua lawan kerajaan balik. Betul tak tuan-tuan? Dia repeat benda yang sama. Sebab orang yang perjuangkan sesuatu, dia tidak perjuang untuk upgrade kita. Dia perjuang untuk dia menang. So cara nak bagi dia menang, dia kena jatuhkan pihak lawan. So nak jatuhkan pihak lawan, dia mari bisik ke kita, ceritakan kita, ini semua salah orang lain, ini semua salah kerajaan, ini semua salah JKR. Tuan-tuan pernah dengar benda tu? Tak pernah? Macam tak ada perasaan tuan 2018 ni, macam tu ke? Tuan-tuan, menyalahkan orang lain memang best, tapi itu bukan minda khalifah. Sebab tu saya selalu ajar pada orang yang selalu duduk dengan saya, nampak satu-satu benda yang silap, jangan sebut dah benda tu. Sebab benda tu dah silap dah. Kita kena buat macam mana nak betulkan yang tu. Bukan duk ungkit. Ungkit itu yang giving F tadi tu.
Bila kita duk ungkit benda tu, tu yang kita duk bagi perhatian pada benda yang tak patut ambil perhatian. Contoh, anak kita bagi pecah gelas. Oh, duk bagi perhatian pecah gelas tu. Gelas ni tahu tak mak beli apa lama ni, daripada zaman mak kahwin dengan ayah hang dulu. Hang tak sayang, hang tak kesian ke mak kau? Aduh, sakit hati ni tengok budak ni. Kan panjang tu. Apa problem gelas beli tahun lepas, tahun 2000 lepas, apa pun tak kisahlah tuan-tuan. Pecah gelas, beli lain lah. Tahu masalah ni. Tuan-tuan. Aksiden kereta, pak. Oh lah, accident. Tak sangka boleh jadi macam mana ni. Aduh, tadi tak break. Aduh, tak nampak lah dahulu. Tak payah kiak tu. Habis tu, bawa kereta pergi bengkel lah. Baik lah, tu. Apa masalahnya? Kalau kereta tu bengkok, badan bodi kiak, beli baru. Apa masalah dia? Ha, kenapa orang tak fikir semudah itu? Kenapa orang nak panjang-panjang ke benda yang tak patut panjang? Kan? Jangan kita fokus kepada benda yang sudah berlaku dan salah. Tak payah fokus lah. Bini kita terlepas satu benda. Dia kita minta dia buat, dia tak buat. Kita minta dia buat asam pedas, dia tak buat. Abang asam pedas abang mana? Allah terlupa abang. Oh, minta maaf. Ah, tak apa, tak apa, tak apalah. Tak apalah, kita makan asam pedas Melaka, tu Melaka terus. Ah, kan? Kan keputusan tu senang kan? Pening-pening kepala benda duduk beletiak. Beletiak pun dah ambil masa 2 jam dah. Pergi Melaka 2 jam. Cukup dah. Yang ni pun tak ada apa. Abang pun nak makan sepedah. Jom kita pergi Melaka. Drive belan-belan. Ha, nampak? Pada kita duduk beletiak, marah. Awak ni apa? Telinga tak mana? Orang habak apa kali dah? Aku bengang betul ya jenis kek ke ni? Ha, nampak? Orang kita suka bagi perhatian kepada benda tu banyak. Sebab dia tak ada purpose hidup. Tapi kalau dia ada benda besar nak buat, dia takkan fokus pada benda kecil, tuan-tuan. Kita nak kena ubah mindset ni, tuan-tuan. Jangan fokus kepada benda-benda kecil. Baru ni saya pergi jumpa McDonald's, tuan-tuan. Dan daripada jadi tak terkenal, jadi terkenal. Daripada orang panggil Ustaz Zul Pandang, orang panggil Ustaz Zul McDi. Celaka betul lah. Tapi saya tak peduli ya. Saya buka aku mention yang tu. Dan kita duk tak nak ada satu perasaan bila kita tuduh orang. Kita tak ada bukti. Saya dari dulu saya duk tanya satu soalan ni, tapi siapa pun tak jawab soalan ni kat saya. Dah anda boikot McD, anda kata McD bagi bantuan pada Israel, mana bukti? Oh, dia pun hantar mai. Ni buktinya ustaz. Bukti apa? Tak ada. Bukti yang tidak bukti. Bukti tidak bukti macam mana? Hanya tulisan. Ha, ini report daripada kawan sekian. Kawan ni kata bahawa McD pernah buat well training untuk orang-orang daripada Israel. Dia ada bagi peruntukan banyak sekian. Dan peruntukan tu datang daripada duit McDonald's. Dan McDonald's masukkan dalam dana tu. Itu semua kenyataan. Yang saya tanya bukti. Yang ni yang saya mengaji dulu. Bila orang kata apa hukumnya? Hukumnya haram. Mana dalilnya? Dia pun ambil kitab fiqh. Ha, ni imam ni kata haram. Imam tu kata haram bukan dalil. Imam tu kata haram kenyataan. Kenyataan yang banyak. Saya nak tanya, imam tu kata haram, dia ambil mana haram tu? Ha, yang tu orang tak pernah tanya. So jadilah hearsay, tuan-tuan. Jadilah fitnah. Maka saya pergi jumpa, saya tanya. Soalan yang saya tanya, dia jawab clearly. Dan kenapa ustaz boleh percaya pada mereka? Saya tidak percaya pada mereka, tapi saya percaya pada hadis. Hadis ajar, law yu'tan nas bidakwahum, kalaulah manusia diberikan apa nama kebenaran untuk tuduh orang tanpa bukti, law idda'a rajulun badda'a bi amwalin qaum au dima'ahum, nescaya akan berlakulah orang mendakwa harta orang lain dia punya dan boleh tumpahkan darah orang lain. Kalau hanya dakwa, dakwa tu boleh jadi bukti, nescaya harta orang lain akan dirampas. Dia kata harta dia. Dan nescaya darah orang lain pasti tumpah. Kenapa? Kerana hanya pendakwaan. Maka Nabi ajar dua kaedah. Bila orang nak cerita satu benda dakwa, dua benda ni. Al-bayyinah ala mudda'i. Orang yang buat tuduhan, mesti bawa bukti. Siapa bawa tuduhan, kena bawa bukti. Wal yamin ala man ankara. Siapa yang kena tuduh pula, siapa yang dituduh,
cukup dia bersumpah. Ini Nabi ajar. Itu kita punya cara hitung. Saya pergi tanya kepada pihak McDonald's. Saya tak bela McDonald's. Saya tak dibayar pun, tuan-tuan. Yang bayar saya JKR, tuan-tuan. Dah naik dah 200. Dia nak beritahu, McDonald's tak ada kepentingan apa dengan saya. Tapi kenapa saya buat kaedah ini? Sebab saya nak ajak para ustaz. Kalau kamu dengar satu cerita, kamu pergi siasat. Pergi jumpa tuan tubuh. Jangan pakai tulis. Saya nak ajar taktik tu. Kalau kamu seorang ulama, jangan hearsay. Hanya baca tulisan. Tulisan boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nama pun tulisan. Kamu mesti jumpa orang yang bercakap itu, orang yang menulis itu. Jumpa dia, tanya balik, betulkah yang tuan maksudkan itu? Ini macam dah jadilah ni. Orang ungkit balik apa yang ada pada Tok Guru Jihadi kan. Apa nama? Amanah Al-Jihadi. Semua pekat tulis kiri kanan, ulama tuan-tuan tu saya tak faham. PhD. Tulis komen apa bala ni, pandangan ni tak betul. Saya tanya satu soalan dia. Masa kamu nak keluarkan kenyataan tu, kamu pergi jumpa dah, tanya dah apa maksud dia. Kalau dia dah cerita maksud dia gitu dan dia kata bukan maksud saya kafir ke orang, saya cerita benda lain, batas kufur dan iman. Kalau dah disebut macam tu, kamu kena percaya pasal dia dituduh. Bila dia kata dia tak maksudkan yang lain, dia tak maksudkan mengkafirkan orang, dia tak maksud nak mengatakan orang lain kufur, kena terima sebab asalnya dia tak bersalah. Orang tuduh dia bersalah. Gitulah orang tuduh McDonald's. Saya pergi tanya, betul tak McDonald's ada bagi sumbangan pada Israel? Jawapannya satu yang mudah. Ustaz, McDonald's ni milik kepada shareholder. Ada 1.8 juta shareholder yang pegang. Maknanya dia bukan milik individu, bukan milik satu Yahudi. Dia siapa ada duit boleh beli share tu. Tuan-tuan ada duit? Tuan-tuan boleh beli share McDonald's. Pergi ke New York, stock tuan-tuan, apa dari pasar saham New York, tuan-tuan boleh beli akan saham McDonald's. Tuan-tuan ada duit? Ya, tuan-tuan berniaga pandai, kan? Daripada tuan-tuan buat lagu, abang, abang, ambil tuan-tuan beli saham McDonald's tuan-tuan, kan? Ini tak kata kat siapa-siapa, ini tak ada, ini saja ya, kan? Kan? Ada duit pergi beli. Dan ada orang willing nak jual share tu. Sebab dia adalah public listing company, syarikat yang duduk dalam bursa, dalam saham, boleh beli. So dia tak ada owned by berapa orang individu, tak. Dia memang semua orang boleh beli share McDonald's. Silakan. So bila dia public listing, tuan-tuan pun tahu syarikat tu mesti kena audit. JKR ada audit tak tuan-tuan? Tak ada kan? Tuan-tuan boleh bagi duit pada siapa saja kan? Ha, gitulah McDonald's. Macam mana dalam JKR tuan-tuan boleh percaya JKR ada auditor yang akan datang audit tuan-tuan, akan audit apa tuan-tuan buat, pen banyak mana tuan-tuan beli, berapa batu bata tuan-tuan pakai, semua ada audit tak? Eh, tuan-tuan kerja mana ni? Tuan-tuan bukan kerja sini, tuan-tuan main tumpang kuliah sini. Jadi maknanya nak beritahu, kalau kita faham konsep itu, kita akan faham juga. Oh, maknanya duit tak boleh buat pelari lah. Saya tanya, ya, nak buat pelari ikut mana? Kalau pelari, duit itu mesti direport di bawah semua orang-orang yang menjadi shareholder. Bukan semua shareholder bersetuju dengan Israel. Ada shareholder yang tak setuju. Kalau dah ditulis dalam report itu, memberikan sumbangan kepada Israel untuk tembak rakan-rakan di Palestin, sudah tentu benda ini akan jadi kesalahan. Kerana syarat McDonald tidak terlibat dengan konflik peperangan dan pembunuhan orang. Jadi dia terang gitu. Ustaz percaya tak? Saya ambil sikap al-yamin ala man ankara. Dia telah menafikan. Saya bertanya kepada pihak yang buat tuduhan, mana bukti? Dia pun hantar post. Post dia hanya kenyataan. Saya kata nak bukti. Saya bukan nak dengar siapa kata. Saya nak bukti di mana. Surat menyurat di mana. Ada dua benda saya minta. Benda ni sahih ke tidak? Kalau benda ni sahih,
siapa boleh bertanggungjawab atas kesahihan itu? Ha. Tak jumpa, tak ada pihak berani bertanggungjawab. Tuan-tuan, saya mengaji hadis walaupun saya bukan muhadisin, saya bukan pakar hadis, tapi dalam bab mengaji hadis, tiba-tiba saya cerita. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut benda demikian. Tuan-tuan kena terus terima atau tuan-tuan kena buat apa yang saya buat tadi? Bila orang baca hadis ke tuan-tuan, tuan-tuan kena buat dua benda yang macam saya buat tadi. Apa dua benda? Ustaz, hadis tadi sahih tak? Kalau saya kata, tuan-tuan, hadis tu sahih. Baik ustaz, tuan-tuan kena tanya soalan kedua. Siapa yang kata tu sahih? Ada pihak bertanggungjawab nak kata tu sahih? Saya pun jawab, yang kata tu sahih adalah Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmizi. Okey. Dengar nama tu authority. Memang berauthority. Oh ya. Okey. Ustaz boleh tunjuk dalam muka surat. Tu tak yahlah, saya tak jumpa muka surat tu. Saya tak ada semak pun yang tu, tapi dalam Bukhari Muslim ada, boleh check balik adina internet. Yang tu kena cari sendiri. Tapi dua tu lepas. Pertama, benda tu benar. Yang kedua, ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan untuk membawa hadis tu. Bukhari sudah tentu, Muslim sudah tentu berautoriti. Dua benda tu tak ada orang bagi kat saya. Kalau orang jawab gini kat tuan-tuan, ya hadis ni sahih. Siapa kata sahih? Chain bin Dolah. Tuan-tuan kata siapa ada chain bin Dolah ni? Ustaz, siapa chain bin Dolah? Ada. Siapa dia? Tak usah tanya banyak. Dah usah tak? Ha, nak lawan aku? Tu bukan jawapan. Nampak tuan-tuan? Terpadamlah ni tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu, tak buka balik. Dah nak ambil. Dia suruh beli baru. Jadi nak beritahu, maka di situ kita faham dalam Islam dia tetap benda tu. So saya tak kata boikot tu salah. Silakan siapa nak boikot, tapi kena tanya dua benda tu dulu. Kalau anda buat satu benda, memboikot orang, memfitnah orang, menuduh orang, tapi dua benda ni tak selesai, Allah, tentu akan mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah suruh ijtanibu kasiran minaz zon, jauhi daripada kebanyakan zon. Ni zon lah. Zon ni maksudnya ada kenyataan tapi tak ada bukti, tak ada pihak bertanggungjawab. Itu zon. Dan Quran sebut, tuan-tuan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah sebut terus tu. Wahai orang-orang beriman, bila datang orang fasik kepada kamu menceritakan satu benda, maka fatabayyanu, siasat. Sebab takut kamu fatusbihu 'ala qaumin bijahalah. Takut kamu menimpakan atas satu kaum yang kamu tuduh, kamu tak ada ilmu, kamu jahil. Antusibu ala qaumin bijahalah, kamu timpa ke atas satu kaum itu tuduhan yang kamu tak ada bukti, kamu jahil. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hujung-hujung nanti kamu bawa menyesal. Loh, tak ada bukti rupanya. Anak orang Islam kita dah bekerja di McDonald's. 80% orang Islam pakat berhenti habis. Kita tak ada bukti pun pergi tuduh. Menyesal. Takut gitu? Sebab benda dah jadi pun. Dulu ingat zaman Ramli kena boikot. Orang Malaysia ni terkenal boikot tuan-tuan. Baru ni depa minta boikot apa? Safi apa? Safi Alias. Safi Alias tuan-tuan tahu? Safi Alias. Ha? Tuan-tuan duduk mana ni? Memang tak tahu pun Safi Alias. Safi Alias kan pakai skirt. Kan pakai skirt apa orang ni? Safi Alias? Tuan-tuan tak pakai barang dia? Nampak putih macam barang dia tuan-tuan pakai? Kan? Dia ni, orang minta boikot produk dia. Pasal dia sudah ada kekasih lelaki.
Dia tu jantan, kekasihnya laki-laki. Tuan. Cuma dia lembut-lembut comel lah. Kan. Kalau dia godoh tuan-tuan, terangkat ke piah tuan-tuan. Pasal dia cantik sungguh. Tapi dia jantan. Kan. So orang pun kempen, boikot produk dia. Tuan-tuan, yang salah dosa dia. Yang salah kegiatan dia. Yang salah dia. Jangan salahkan bisnes dia. Bisnes dia tak salah. Orang kita ni sikit-sikit boikot. Otak mana pun tak tahu. Boikot tu pula sebab duk rasa macam nak kena bagi jatuh produk kawan ni. Nampak? Dia nak naik produk tu bukanlah senang sangat, bukanlah senang. Kesalahan dia tetap salah. Kita lawan salah dia. Kita jangan rosakkan bisnes dia. Tak betul. Islam bila nak hapuskan, nak buat satu benda, nak menyelesaikan masalah, dia kena target masalah. Dia jangan buat selain pada yang masalah. Dulu Ramli kena dah tuan-tuan. Orang tuduh Ramli jual share kepada China. Datuk Ramli Samsuri, dia ni nak bangunkan burger Ramli. Bukan senang tuan-tuan. Tahun 70-an, orang tak makan burger. Tapi sebab ada burger overseas masuk, adalah daging babi. Hamburger. Nama pun ham tuan-tuan. Masuk ke Malaysia, haram. So dia willing nak buat daging burger. Zaman tu orang tak makan burger. Zaman tu makan nasi. Orang Melayu dengan nasi tak boleh kira tuan-tuan. Eja lain sebut lain tuan-tuan. Eja N-A-S-I. Patut bunyi nasi. Tapi orang Melayu sebut nasi. Nak mak kejap mu. Para tuan-tuan. Kalau tak sebut nasi tak kejap. Burger mana kejap. Man, dia nasi baru kejap tuan-tuan. So, sebab nak bagi orang Islam boleh makan produk halal, dia terus willing fight. Naiklah satu-satu keadaan dan orang pun dah mula makan burger Ramli. Tiba-tiba tuan-tuan, dibuat satu fitnah simple ya. Ramli dah jual share daripada China. Orang pun tanpa tanya dua benda tadi. Bukti di mana? Siapa yang bertanggungjawab sebar benda ni? Dua ni tak tanya. Sale dia jatuh merudum tuan-tuan. Siapa boikot? Orang Islam kita boikot. Tuan-tuan, ni yang jadi. Oh, cuma JKR tak kena boikot. Depa boikot JKR habis. Tak jalan baru. Dan. Tetapi ini taktika yang tak betul. So saya pergi jumpa. Saya tanya pula kepada pihak yang boikot, boleh bagi bukti tak? Tak boleh bagi bukti tuan-tuan. Tuan-tuan, ni benda-benda yang kita takut jadi dalam umat. Sebab tu, dia ada dua benda, hearsay dengan half truth. Benda tu benar, tapi separuh masa. Betulkah McDonald's ada pernah bagi duit kepada Yahudi? Betul. Tapi bukan Zionis. Bukan bagi peluru bunuh orang Palestin. Betul tu macam mana? Betul tu bukan duit McDonald's. Betul tu duit pekerja Yahudi McDonald's kepada dia punya persatuan dia nama JUF, Jewish United Fund. Dia ni orang Yahudi, duk kerja McDonald's. Dia kumpul dana sama-sama dia, dia bagi pada Jewish United Fund. Macam kita lah kerja di sini. Ada orang-orang India kumpul duit bagi dekat kuil dia. Dia pun tulis JKR telah menyumbang 20 ribu untuk kuil. Macam mana tuan-tuan? Setuju tak? Tuan-tuan setuju tak? Tak. So tuan kata, mana ada? Kami tak bagi. No, mereka tu kerja JKR. Mereka tu kan duk buat jalan, duk nyanyi Amaram Maraya. Mereka tu lah. Kan? Mereka tu lah yang bagi, bukan kami. Macam mana kami kena sekali pula? Ha, nampak tak? Suka tak orang kata, tuan-tuan yang menyebabkan kuil tu ada. Itu nak timbul fitnah bukan susah. Betul tak? JKR bagi? Betul. Tapi bukan seluruh JKR. Pekerja-pekerja JKR yang dapat gaji pada JKR. Ambil duit gaji tu bagi sendiri. Apa kena-mengena dengan kita? Duit gaji dia punya pasal lah. Tuan. Itu yang jadi. Dana McDonald bagi pada mereka? Tak ada. Yang tu dilaporkan pada saya. Saya minta bukti tu pada pihak yang tuduh. Menafikan. Tapi pelik Malaysia ni. Malaysia ni pelik. Dia tak pakai hadis Nabi. Dia pakai gini.
Bukan al-bayyinah ala mudda'i. Orang yang bawa tuduhan kena bukti. Dia pakai gini. McDonald lah sila buktikan. Orang hak tuduh tadi, kita tanya mana bukti. Dia katakan kita, ustaz pergi tanya McDonald. Pening terus aku. Saya tuduh tuan-tuan berzina. Saya nampak tuan berzina. Saya ada nombor ni, ada. Ada gambar perempuan yang tuan telah berzina. Orang tu tanya saya, ustaz dapat bukti mana? Awaklah buktikan. Awak tak bersalah. Tak gila tuan-tuan. Itulah yang jadi. Kan? Dia tak ada bukti, dia buat SD, aku bersumpah. Dia pun kata puak tu telah menerima sekian-sekian jumlah. Ni aku bersumpah saya. Kalau tak mereka kena buktikan mereka tak bersalah. Ini undang-undang jahiliah apa tuan-tuan? Ha. Orang yang selama ni bercakap tak boleh buktikan. Kita tak nak adegan-adegan ni jadi tuan-tuan dalam hidup kita. So jangan siapa-siapa pun dalam keadaan hari ni buang masa kepada benda-benda tu. Sebab matlamat kita besar. Tuan-tuan, bangunkan JKR tuan-tuan atas nama agama. Saya nak tanam macam mana saya pun tak tahu, tapi yang saya boleh sebut tuan-tuan, jadikan JKR sebagai alat Islam. Bila orang tengok bagusnya apa yang JKR buat, apa yang JKR bagus, apa yang JKR beri, apa yang JKR buat, orang nampak itu lambang agama tuan-tuan. Bila ada orang tukar kepada benda jadi agama, oh kita nak. Kita nak tuan-tuan. Macam Tan Sri Ali Hashim, faik dia, almarhum faik dia, beli KFC. Dulu KFC milik Yam Group. Yam Group ni tuan-tuan, dia own KFC. Dia milik KFC. Tan Sri Ali Hashim pergi deal dengan KFC, beli seluruh share di Malaysia dan convert share tersebut jadi milik sepenuhnya Johor Corporation. Tuan-tuan tak berbangga ke KFC kita punya? Memanglah kita bukan ada share lain tu. Kan? Tapi bila orang Islam dah beli, alhamdulillah syukur. Kita pun makan KFC. Memang dulu kita makan RFC, betul tak tuan-tuan? Dulu kita punya ketagih nak makan ayam goreng pasal orang suruh boikot KFC. Betul tak tuan-tuan? Boikot ni lama dah. Dulu KFC. Sebelum ni Starbucks. Sebelum ni apa nama? Tesco. Tuan-tuan. KFC kena boikot. Tiba-tiba orang beritahu tak payah boikot dah KFC. Kerana Tan Sri Ali Hashim telah beli share dia. Tukar. Sebelum tu kita makan RFC. Ready Fried Chicken tuan-tuan. Ni, sanggup pi Kedah tuan-tuan. Ketagih ayam. Zaman tu sebelum jaga kesihatan lah. Sebelum pergi gym. Kan. Sanggup pergi Sungai Petani tuan-tuan nak makan RFC. RFC ni itulah HPA tuan-tuan. Tengah bagus orang makan RFC, Tan Sri Ali Hashim pi duduk depan RFC. Nak beli RFC supaya jadi milik J Corporation, Jacob tuan. Mana dia dapat duit? Dia gunakan duit daripada wakaf-wakaf jihad yang dibuat melalui kerajaan Johor tuan-tuan. Dia cari investor, dia cari orang Islam yang ada duit, dia bangunkan jihad ekonomi tuan-tuan. Dia nak beli semua tu. Oi, kerja ni mulia tuan-tuan. Walaupun asal memang bukan Islam punya. Bila convert bagi jadi Islam, wah kita happy ya. Tuan-tuan macam tak happy yang kerja di KR ni. Tuan-tuan tak happy ke? Daripada dulu sampai sekarang, tak happy ya? Nak abang direct pun takut, tapi tak happy ke tuan-tuan? Daripada dulu orang tak Islam pegang, sekarang dah orang Islam pegang. Tuan-tuan pun kata, alah sama ya, dua-dua jahat. Tuan-tuan kata, saya tak kata. Tuan-tuan kata, saya tak kata. Tu saya kata, pemikiran gitu, dia tak sampai bila dia tak ada khalifah. Tapi kalau ada khalifah, kita kata, nak jadi baik, bukan mesti convert daripada jahat, jadi baik. Tu tak betul.
convert daripada salah kepada kurang salah sebelum jadi betul-betul baik, tuan-tuan. Oh. Convert daripada wrong to little wrong, sikit yang salah sebelum jadi betul-betul perfect. Kita dah faham nak jadi baik ni, korang tu daripada tak Islam terus jadi Islam dan hebat Islamnya. Oh, payahlah tuan-tuan. Sikit dia bergerak menjadikan Islam nampak naik sikit. Oh, kita kira ada ruang untuk Islam bernafas. Kita kena bersama, tuan-tuan. Itu boleh jadi, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya. Ni bukan bela nak cerita yang disebut ke saya. Ustaz, anak-anak muda kita kerja di 7E. Ni, Encik Azhar Darbi sebut ke saya. Saya terfikir juga, betul juga. No? Anak-anak Islam kita pergi kerja 7-Eleven. Sudah tentu bila orang umai botol arak, dia kena scan. Kan arak ni pegang pun tak boleh. Hamiluha wa mahmulatun alaih. La'anallahu fil khamri asyarah. Allah laknat pada arak tu 10. Bukan hanya syaribuha, tukang minum dia. Termasuk hamiluha, tukang pegang dia. Mai kerja MACD, Ustaz. Selamat dah urusan arak dah. Sini boleh semayang, Ustaz. Requirement JAKIM buat surau. Kami dah sediakan surau. Requirement JAKIM, budak-budak hendaklah disuruh solat. Mereka dah pergi solat. Pakai tutung tudung dan tutup aurat. Hari Jumaat, mereka wajib pergi solat Jumaat. Saya tanya, wajib solat Jumaat? Wajib. Kalau tak pergi, boleh dikenakan tindakan tata tertib. McDonald tu memang nama tak tukar. Kan? Memang nama tak tukar. Tapi dia sudah sampai tahap tu. Berbanding, saya jumpa dengan orang kerja di kilang-kilang ni. Saya pernah mengajar di Shah Alam. Bangladesh saya jumpa. Ustaz, tolong kasih cakap lah dalam itu khutbah. Ini kita punya bos lah, tak nak kasih solat Jumaat. Dua kali tak boleh pergi, satu kali baru boleh pergi. Tiga kali, Ustaz. Dua kali tak boleh pergi, satu kali boleh pergi. Itu buah cakap, dua kali tak pergi, tak apa. Tiga kali tak pergi, baru munafik. Tuan-tuan nampak tak? Cina tu faham. Ustaz kasih cakap lah, supaya ini bos kasih solat Jumaat. Orang sedang fight nak pergi solat Jumaat. Tuan-tuan. Tiba-tiba hiasi kita bunuh orang lain. Ini yang tak ada minda khalifah. Jadi biar kita ada minda itu, insyaAllah. Sekali lagi nak abang, saya tak bela MACD dan saya tak kerja MACD, tuan-tuan, dengan salah faham. Cuma saya sebut apa yang saya jumpa dan saya nak ajar dan nak ajak sahabat-sahabat dan rakan-rakan ustaz-ustaz semua. Tak puas hati ke orang tu, tanya dulu. Hello Ustaz, nak tanya sikit. Betul ke Ustaz keluar kenyataan ni? Ke saya silap dengar? Tanya dulu. Jangan terus menulis. Oh, suka betul tuan-tuan lah ni. Yang paling best kalau Ustaz ni hantar Ustaz tu. Yang paling best pula ada orang campur. Siapa dia? Orang-orang awam ni. Kan? Depa pula tolong perapi. Memanglah dua tok guru depa bergaduh. Depa bela. Kadang-kadang tak tahu bela apa. Kadang-kadang masuk ya. Oh, ni aku tak setuju. Han tak setuju apa? Tak tahu. Tak setuju lah. Apa tu aku tak setuju? Ha, nampak? Nampak? Tuan-tuan, ini buang masa. Sebab kita ada benda nak buat. Tuan-tuan, saya perjuangkan JKR yang lebih Islamik. Walaupun saya bukan staff JKR. Tapi saya nak tengok bukti kukuh bahawa orang Islam bila diberi kekuatan untuk dia buat sesuatu, dia boleh deliver lagi baik pada orang lain. Tu saya nak tengok. Bukan dia lagi kuat fitnah orang lain. Bukan dia lagi kuat menjatuhkan orang lain. Bukan dia lagi kuat merosakkan sistem yang ada. Tak. Kita kena buktikan. Betul orang main kuliah ni, dia kena ada mindset tu. Bukan mindset kerja saja. Mindset nak upgrade tuan-tuan, insyaAllah. So dia kata, kita kena pastikan semua benda itu harus kita buat. Dan ini akan kita bincang pada bab yang seterusnya nanti. Siapa yang memikul tanggungjawab ini, kita akan bincang tajuk berikutnya, insyaAllah. Tapi ala kuliahannya, biar tuan-tuan, minda khalifah ni jadi minda kita 2018 sampai seterusnya. Apa minda khalifah? Positif. Apa minda khalifah? Tak boleh kontrol benda yang bukan di luar kita.
tapi kontrol apa yang ada pada kita. Apa minda khalifah? Tak ambil tahu banyak sangat benda-benda distraction, gangguan-gangguan yang tidak datang manfaat. Ignore semua tu. Kalau nak ambil tahu banyak, sakit-sakit jiwa tuan-tuan. Ha? Tiba-tiba tengah bawa kereta, teksi lintas, fuh, masuk. Apa perasaan kita? Mesti kita kata, celaka teksi ni, mati aksiden, mampus depan tu aksiden, mampus, haram tunggu, nampak? Ha. Kita jangan terbawa-bawa dengan benda itu. Kita cuma kena sebut, Allah, tak apa, tapi dia. Ha. Kita jangan horn, jenis, jangan tuan-tuan. Sebab dia akan ada loop apa hell dalam otak kita. Loop of the hell dia panggil. Kita akan teringat celaka ni belak semua tadi dia buat apa tu haram ganggu aku orang ni. Ha nampak. Ha jangan tuan-tuan. Buang mindset tu. Habis tu jelah. Tin sekali dah lah supaya selamat. Kecuali kalau bengap sungguh. Ha bengap tu cerita lain lah kan. Hak tak boleh elak dah. Kita lah punya lama tunggu dia nak keluar kereta. Dia boleh main handset dalam tu. Tuan-tuan. Dia tengok dia start kereta masuk dah. Dia boleh duduk. Apa kata hang keluar kereta dulu. Kemudian hampir hujung sana berhenti saya. Aku nak masuk parking. Hak tu dia mari bara juga lah. Kalipah pun tak tahan kat tu. Kan tuan-tuan. Hak tu boleh buat satu lah. Hai dia ni. Tuan-tuan. Jadi maknanya ada benda. Tapi ada benda yang tak patut tak payah. Tuan-tuan. Tak jajah sebab dia akan jadi musibah-musibah lain. Dah banyak benda lain insyaAllah. Kita bincang di lain masa insyaAllah. Terima kasih banyak apa kita bincang hari ini. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita insyaAllah. Dalam kes tadi terserah pada tuan-tuan. Saya tak kata boikot tu salah. Saya kata bahawa mesti ada dalil dan mesti ada bukti yang kukuh insyaAllah. Itu terserah pada kita semua insyaAllah. Alang kuliahannya, tuan-tuan adalah orang terbaik yang akan pergi lebih jauh. Tuan-tuan, tak dapat pencapaian lebih baik. Kita sebenarnya sedang menggali kubur kita sendiri. Biar ada pencapaian lebih baik tuan-tuan. Naik pangkat ke? Improvement dari segi kerja. Kalau tak apa jantan tu, kurang-kurang tambah knowledge. Ilmu kita makin bertambah. Pengetahuan kita makin bertambah. Bacaan kita makin kuat. Kita makin dapat mengenal potensi diri kita. Itu dulu tuan-tuan. Kalau dapat pergi next level, itu baru terbaik tuan-tuan insyaAllah. Sebab umat Islam harus berada di semua tempat. Dan tuan-tuan berada di sini. Saya pesan untuk tuan-tuan memegang jawatan-jawatan yang special tadi. Bukan dengan sailang orang. Tapi dengan kaedah tuan-tuan bertambah nilai insyaAllah. Saya berhenti kat tu insyaAllah. Mudah-mudahan kita upgrade, kita jadi lebih baik insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak berubah adalah minta sumbangan tuan-tuan. Minta sumbangan tetap ada tuan-tuan. Maka tuan-tuan bagilah sumbangan itu insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kami teruskan dakwah dan sekolah yang kami sedang usahakan. Dan terima kasih pada pihak pengurusan yang naikkan sampai 200 lah. Terima kasih. Lama kami tunggu. Tapi alhamdulillah naik juga. Terima kasih. Tanda kesabaran itu penting tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.